Nah, kita dapat telepon. Kita angkat ya. Halo, apa ada ini informasinya? Adalah kantor pemadam kebakaran. Saya operator polisi, Miu Miu. Seseorang terperangkap di atas pohon. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Jangan khawatir, tim penyelamat kebakaran akan segera berangkat. Kita udah terima laporannya. Kita persiapkan dulu petugasnya. Harus memakai baju yang lengkap ya, biar aman. Ada menurut informasi, bantu kami memakai ada seragam pemadam kebakaran yang terjebak dan bersiap untuk di atas pohon. Kita selamatkan ya. Kita siapkan dulu petugas damkarnya. Ini pakai baju dulu, terus pakai helmnya. Nah, satu persatu kita kasih. Nah, juga sarung tangan pemadam kebakaran ya. Nah, setelah ini kita menuju lokasi ya. Kiki, Whiskers memanjat pohon dan tersangkut. Ini lokasinya bahwa ada yang terjebak di atas pohon. Oke, ayo kita bersiap memanjat pohon. Persiapkan alat-alat yang ada untuk naik ke atas ya. Apa yang kita bawa, kita pilih yang diperlukan satu persatu. Jangan sampai salah yang ada. Kita persiapkan di atas sana. Apa ada kendalanya, kita tidak tahu. Dan alat-alat yang harus dibawa ini harus lengkap ya. Ayo kita memanjat pohon dan bantu Whiskers turun. Nah, ini kita sekarang proses naik ya. Ada laba-laba bergelantungan di pohon. Oh, ternyata ada laba-laba yang menghalangi. Kita gunakan nyemprot alat-alat yang tadi kita sudah persiapkan. Nah, yang menghalangi ini supaya pada nggak ada kabur di atas pohon. Lalu kita lanjutkan lagi ke atas ya. Nah, di atas terus saja kita naik. Ada pohon, kita harus tebang dulu dahan-dahan pohon ini satu persatu ya, sampai tidak menghalangi lagi. Nah, semuanya harus kita tebang dulu. Lalu kita lanjutkan lagi ke atas. Dilanjutkan. Ada beberapa burung, cepat usir mereka. Kita udah sampai. Ada menghalangi lagi. Ternyata ada burung-burung. Kita usir dulu. Semuanya diusir. Nah, kita lanjutkan lagi ke atas ya. Terus saja kita ke atas. Nah, setelah sampai ini ada yang terjebak di atas ini. Kita selamatkan, pakai dulu tali pengamannya pohon. Ya. Kita amankan dulu talinya. Nah, ini caranya untuk mengikatkan tali ya. Nah, setelah selesai kita amankan korbannya. Lalu kita turunkan ke bawah ya. Whiskers, berbahaya memanjat ke ketinggian. Dan korbannya agar tidak jatuh. Sekarang aku udah tidak selamat. Akan pernah berani memanjat tinggi-tinggi lagi. Yeay, kerja yang hebat. Dan misi damkar berhasil. Selesai. Nah, sekarang kita ada pertanyaan. Apakah kita benar jawab jika Hu-Hu memanjat jendela pertanyaannya berhasil apa tidak ya? Itu bukan jawaban yang benar. Kamu benar, luar biasa. Jangan memanjat jendela semaunya. Apakah benar jika Whiskers memanjat pohon untuk bermain tanpa pengaman? Kamu benar, memanjat pohon sangat berbahaya. Nah, benar terus ya. Apakah pertanyaannya benar ya. Jika Whiskers memanjat lemari di rumah? Kamu benar, luar biasa. Lemari mudah roboh. Anak-anak tidak boleh memanjat lemari. Wow.